Itu kurang lebih ya pukul 4 lah, 4 dini hari. Nah, keadaan rumah memang lagi pada istirahat. Nah, Lucy di sini posisinya. Nah, kita nggak pernah ada yang tahu bahwasannya pelaku ini memang udah ngegambar Lucy dari lama gitu. Memang mereka, dia ini udah beberapa kali minta untuk bawa jalan Lucy. Itu yang kita nggak tahu. Ternyata tujuannya untuk hal ini gitu, untuk dia lakukan mencuri Lucy dari kita gitu, yang kita nggak tahu itu sih sebenarnya. Itu pelaku itu siapa bang? Orang kontrakan sini atau gimana? Dulu pernah tinggal di belakang rumah ngontrak, tapi itu dulu. Cuman ya yang sangat disayangkan, anak itu besar jalanan, jadi dia mungkin kebiasaan untuk ngambil atau maling itu udah dapet di jalanan sama anak-anak tongkrongan. Berarti pelaku ini temen ya bang? Kenal bang? Kalau dibilang kenal, kenal banget. Kenal banget. Nah sekarang dia kabur ya pak? Udah nggak tahu sih di mana, lagi dalam pencarian sih sama teman-teman juga, sama kerabat. Itu jenis anjingnya apa sih pak? Siberian Husky. Okay. Harganya bang? Iya. Bang. Iya. Sampai apakah memang ada nilai jualnya atau seperti apa sih bang? Sampai dia ngambil itu bang? Iya. Siberian Husky kalau nggak ada, misalnya simpelnya untuk jual cepet ya. Kalau lengkapnya gitu bang? Kalau standar pasarannya? Mahal lah. Mungkin ya lebih dari 5 juta, 7 juta. Mungkin lebih dari itu kalau yang benar-benar lengkap ya, ada standum dan segalanya gitu. Itu berapa, Bang? 7 jutaan something lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.